Halo guys, selamat datang ke Angat Channel TV. Oke, so pada kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana setting atau menggunakan live sound card V8, model V8 ya. So di sini yang paling penting kita harus tahu cara setting atau menyambung di belakang ini. Oke, yang pertama kita nampak live one dan live two kita guna khas untuk merekod kita punya video atau audio. Contoh sekarang saya guna ini kabel untuk video sekarang ini. Live two pun kita rekod video juga. Jika kita menggunakan record video melebihi satu, yaitu dua handphone lah. So ini accompany instrument adalah lagu video ataupun music. Contoh kita guna handphone ya, kita guna handphone ini kita sambung pergi accompany. So kita boleh on ya. Begini. Nah, ini adalah accompany music. Kita sambung di sini. Oke. Okay. Kita punya video mau sambung accompany. Yang satu adalah charging, ada mengecas ya, mengecas kita punya ini produk nih. Sebab ini kita tidak perlu sambung pergi arus elektrik. Kita cas saja, boleh cas ya. Boleh pakai di mana-mana. Earphone speaker pula adalah kita punya out speaker. Maksudnya kalau kita kasih keluar PG speaker besar, kita sambung ke sini. Yang sebelah ini headset. Headset ini kita guna seperti earphone lah, headset lah. Oke, seterusnya kondisi mic nih yang saya guna sekarang ini mic. Boleh apakah ini mic? Ini mic, kondisi mic. Oke, kita sambung sana. Seterusnya dynamic mic adalah mic yang kita biasa gunalah di rumah. Dia punya jack besar tuh. Oke, selesai di hadapan nih. Kita punya setting di belakang pula, bukan depan lah. So di depan nih. Paling penting ini BT power BT. Ini adalah power lah. Kita kasih hidup dia. So ini mic volume. Kita kasih setting mic volume. Mic volume. Oke. Yang ini echo. Kalau kita tambah echo dalam kita punya lagu boleh. Nah. Tapi jangan terlalu ah. Cukup jam 1, jam 2. Ini echo. Oke. Seterusnya treble. Ini treble jangan full, nanti kita punya music terlampau nyaring atau suara terlampau nyaring. Ini bass. Bass adalah bass suara kita. Suara bass ini bass. Oke. Ini record pula kita punya record di antara music dan suara. So ini record jika kita record jam 12 kita punya mic pun jam 12 supaya dia balance ah. Oke. Oleh karena tutorial saya kasih kuat sedikit chipnya mic lah. Oke. Ini music. Music pula adalah ini tidak berkait dengan record. Music ini kita boleh kuat atau kurang pun boleh. Dan ini monitor. Monitor adalah kita punya earphone punya sini. Headset punya sound. Maksudnya dia punya volume. So monitor kalau kita kasih kurang dia memang kurang. Nah, kita pun tidak berapa jelas ya di earphone kita. Headset. Oke. Okay? Itu dari monitor. So yang ini adalah suara-suara kita mau ubah lah kalau kita mau live. Dan ini live untuk live juga lah kalau kita mau tekan orang tepuk tangan. Nah, begitu. Oke, okay, jelas ya. Kalau kita orang ketawa kah?
itu ini live punya, ini live punya. So kita boleh punya. Dan kalau kita buat lagu dalam kita punya live boleh juga. So ini semua dia mix, dia akan mixing dalam video kita nih, video di sini, ini nih sekarang videonya, ini nih kamera sekarang nih. So itu saja mengenai sound card V8 ya, sound card V8. Oke. Semoga Anda semua dapat manfaat daripada tutorial ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena itu semuanya percuma. Terima kasih daripada Angat TV Channel.